Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel Bang Nob Motovlog. Yeah. I spit raps like a heart attack, fast fatal heart impact, past painful scars, in fact I blast tasteful bars and packs. I back up my actions, fact don't ask, grab reactions, jacked attack with every word then act with class as they hear me snap. I got nothing to lose, cause I fought and felt the bruise, now I'm not the one confused, call the shots and they produce, I ain't lost, I'm finally loose, pick a new silver excuse, I need the views to... Jumpa lagi cuy. Gua di sini kembali menghibur kalian dengan konten-konten gua, video-video gua, walaupun kontennya tidak terlalu berfaedah. Jadi ceramah gua. Buset. Dan sekarang gua ada di Bekasi. Alhamdulillah hari ini tidak ada kemacetan cuy. Nah, aduh, rem gua bunyi mulu. Tahu apa nih sebabnya sekarang nih bunyi terus nih rem. Ada udah ampas baru, udah di amplas, masih aja bunyi cuy. Nah sekarang gua di depan PT Logos, kok jadi pelan di sini. Ada apakah di depan? Sabar pak, sabar pak. Ya. Kita kejar. Ya, ini belum lagi dah muncul. Kelihatan macet cuy di depan cuy. Pada pulang dari PT semua nih kelihatannya. Ya, hari sudah menunjukkan jam 5.22 cuy. Nih, di depan gua lihat sudah mulai terhambat. Kalau macet nanti gua cut ya. Saya mudah-mudahan tidak macet ya. Ternyata kalau dekat PT mie sedap nggak macet sih. Ngeri-ngeri jalan sini. Dah di depan itu macet ternyata. Mie sedapnya nggak macet, di depan sono macet. Ya gua lewat kiri aja karena gua nggak mau lewat sebelah sana. Buset, ini motor. Naruh motornya. Ngabisin jalan. Tahu sini posisi macet ya, ngabisin jalan. Dan sekarang gua di Bekasi ini sampai dari Jakarta tadi jam 5. Sekarang 5.23 sudah nyampe. Ah, ini lagi tempat basah-basah ini. Lupa gua kalau sini basah mulu. Gua basahin toko dia.
dia bikin basah aja tokonya. Air apa itu dibasahin sama dia. Bukan apa, nyiram ke jalan, udah tahu jalan umum. Oke cuy, ini yang mengutamakan yang bayar kalau di sini. Jadi di sini banyak banget yang parkir pinggir jalan cuy. Parkir pinggir jalan itu membuat apa namanya itu kemacetan di mana-mana. Cepat, cepat, jangan lama. Cepat. Ini membuat kemacetan di mana-mana kalau parkir pinggir jalan, cuy. Jadi rawan untuk semuanya sih. Kita mau melewatinya rawan. Untuk ininya rawan. Ini banyak lubang nih di sini nih. Pas Pak, jalan kanan Pak. Pak nggak percaya sih. Lubang gede-gede sini Pak. Aduh Pak, rusak motornya nanti. Gue pengen mendahului, tapi hajar bleh. Ini, aduh, ini bisa patah sok kalau kencang di situ. Alhamdulillah aja tidak terlalu macet, cuman macet tadi di karena kan ya banyak parkir pinggir jalan itu mobil-mobil gede. Kok aja sih sumber kemacetan di sini. Yang lainnya enggak ada, cuy. Tidak ada, udah jalan kecil tapi ada parkir pinggir jalan. Nah itu yang menyebabkan lambat pergerakan jalan kendaraan. Itu coy. Nah ini persimpangan cuy. Persimpangan di sini. Wah, di ujung tuh panet lagi ya. Simpang lagi, banyak simpang di sini. Bahaya kalau udah banyak simpang kayak gini nih, bahaya kemacetan. Apa deh? Nah, udah kayak gini. Tentunya tak macet lagi di sini, cuy. Jadi gua nggak pernah bisa cepat nyampe ke tujuan gua, ke rumah, maupun kalau gua keluar dari rumah bikin konten. Ini yang bikin gua malasin. Karena di sini keluar sedikit aja udah kena macet. Bagi keluar banyak. Buset dah. Pagi-pagi aja macet cuy. Gimana mau San Mari dari Bekasi misalkan ke Jakarta, terjebak macet, bisa-bisa kesiangan gua. Agak sedikit ribet nih karena ini persimpangan, di sana persimpangan, banyak persimpangan. Dan Mbak, setiap persimpangan itu ada namanya Pak Oga. Pak Oga tuh mau bantuin sebenarnya, cuman bantunya tidak adil cuy. Tadi yang bayar yang ditukannya dulu terlebih dahulu. Buset. Jadi yang mau ke Bekasi, yang lewat Bekasi, ya kalian harus banyak-banyak bersabar lah. Gak bisa kalian memaksakan diri.
kalau lagi kondisi macet kayak gini. Harus tahan emosi, tidak boleh emosi. Nah, di sininya luas cuy, nggak terlalu macet kan. Nanti di sana lagi di depan ada lagi. Begitu. Kalau di sininya tuh kan setiap simpang tuh ada cuy. Nah, di sini ada juga pauganya. Ada yang di sini udah berkilo-kilo antri nunggu macet lewat ya. Tapi nggak diiniin, nggak diutamain, nggak dihabiskan dulu atau setengah dulu lah yang macetnya parah kan. Enggak cuy, mereka tetap mengambil yang sudah mau nyebrang, yang bayar lah gitu ya kan. Itu sistemnya. Tadi bisa kalian lihat sendiri di video gua. Ini gua cut cuy ya, nanti kita sambung setelah melewati kemacetan ini. Ya cuy, gua sudah melewati beberapa titik kemacetan, masih ada berapa lagi ya kemacetannya, masih ada lah 2 atau 3 lagi, mudah-mudahan tidak ada lagi kemacetan cuy, harapan gua. Ini aja kemacetan yang berikutnya nih agak ribet cuy kalau macet di sini nih, karena jalannya sempit jadi sedikit susah kalau jalan sempit kayak gini. Kita nggak bisa ngambil kanan kiri, nggak bisa ngambil kanan ngambil kiri cuy, nggak ribet. Dan sekarang gua sudah di Kali Abang cuy. Wow, ini MX5 ini gila. Mantap cuy, 2 pintunya cuy. Nah, ini udah di Kali Abang gua. Mungkin itu aja vlog gua aja ya. Next video kita buat konten-konten apa lagi? Buset, hitam. Bus pariwisatanya kentutnya warna hitam. Next video kita sambung lagi, cuy. Jangan lupa like, comment dan subscribe, selalu dukung channel gua. Alhamdulillah channel gua makin berkembang sekarang. Ya, bikin gue semangat lagi cuy dengan subscribe kalian, like kalian, komentar kalian, dan share video gue agar lebih banyak lagi viewers atau yang nonton di channel gue ini cuy. Makin berkembang setiap hari channel gue cuy. Oke cuy, tanpa kalian tidak akan seperti ini channel gue cuy. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.